Wis 100 juta dah, wis. 100 juta. Wis itu pol maksimal. 100 juta kurang 400. Enggak, enggak bisa. 100. Caranya dulu aja enggak gampang. Loh, caranya punya raja. Enggak gampang. Enggak gampang emang. Enggak. Emang enggak gampang. Makanya beli. Emang kan 500. Loh. 150 udah maksimal, udah bisa lagi. Kurang 300. Enggak. Tidak. 250 juta. Tapi aku ambil dua-duanya. Aku ambil pitulas sama bulan. Oh, sama bunga. 250. Eh bunga, iya. Geng, tekan Mas Baim. Pitulas, Be, pitulas. Tak bawa pulang loh. Brung, geng, brung. Sini. Sini sih. Eh, sapa belanja jile ya? Pitulas, bapak ra iso nyauri. Kaki sahur orang dewi. Pitulas 500. Duh, kamu belum lihat kandangku. Kemarin papamu udah kandang. Kambingku bagus-bagus. Nah, kambingmu ini, pitulas ini bisa dimasukin kandangku. Duh, duh. Tapi 500 juta. Duh. Yo kak, 500, dilihat sih, ayo, dilihat sih, bi. Ayo, dilihat sih, ayo. Pitulas. Gitu. Ini kan. Gimana? Pan atau ini? Pan. Gimana ini, tak bawa pulang boleh gak? Enggak. Loh, gak kok gitu, tak kasih 50, wes. Enggak. 50 tak cashin sekarang. Kemarin aku habis nge-cashin 300. 5 sekarang, tapi 5 tapi 500. Loh, ya enggak gitu. Loh, kalau 500 dari mananya bagus ya bisa dikasih harga 500. Apa bukti nyatanya, wes? Bukti nyatanya gue sana. Loh. Ya enggak 500, kebanyakan dari 500. 50. Enggak. Loh. Loh, enggak apa-apa tuh 500. Rugi loh. Loh, enggak rugi. Enggak. Bapaknya mana? Anu nih mana? Iki, bapaknya mana kambing ini? Bapaknya dile. Iya. Bapaknya Sakira lo, Mas. Ini kan Sakira toh. Sakira. Enggak sendi. Mina, piro? 50 boleh enggak? Enggak. Tak kasih. Wah. Masa enggak boleh, Mas? Piye, Bang Jek? Gimana ayo? Mas Baim ben paham, maksudnya jaluk 500 sih marai apane engko. Semarai yo. Darani kelarangan. Semarai rewas buntut. Kuping, kepala, terus ini lho. Apa nih? Iki lho. Oh, hei. Iki nih. Lambene pasungi ke. Gimana? 50 wis tak bawa pulang sekarang. Habis ini tak panggilin pickup, tak bawa ke Batu langsung. Rugi aku. Loh. Enggak apa-apa no. Enggak rugi 50 juta loh. Rugi. 50 juta langsung tak kasihin sekarang. Lah kok udah langsung juara siji? Loh, kambingku juga kemarin juara satu. Tapi kan ini langsung. Duh. Langsung. Ayo wis 50 juta. Tak ambilin uangnya sekarang langsung kalau 50 juta. Gimana? 500. Cek ini masuk ke kontek, masuk ke koleksiku juga. Ini kan meng ditekoni to Bapak. Arep aku ra wani nyauri no, lah sampean rong balik. Lah saiki ben Mas Baim tekok saurono dhewe. Piye? 500 juta. Loh, 500 juta mana? Mau aku 500 juta. Enggak mau aku. Wis kekuatane piro ngene lho. Piro? 500 bagan. Duh, sampai ya enggak mau 500. Kekuatane polno lho. Bener. Lho, piye iku pinge apik ini kok? 50 ta? Apik. Ya mangane apik to. 50 juta kuwi banyak lho. Lah 500 kan 500 kebanyakan lah 500. Gimana? Lega 500 ya aku sih rugi. Loh enggak, enggak rugi. Yes, gini yes. Tak naikin 70 juta. Enggak mau. Duh, 70 juta enggak mau. Malah rugi dong. Duh, enggak rugi kamu 70 juta. Kamu 70 juta, kamu nyari kambing yang kecilan naik kelas E dapat banyak bagus-bagus. Kambingku di kandang kelas E ku 70 juta. 70. Oleh ora. Piye? Apa tak tukerin tak tukerno cempe ku wis? Emah. Duh, kok emah tuh? Kok gak mau? Yes. Gimana ya? 80 wes. Gimana? 500 toh. Loh, kok 500 sih? Biar Bang Jek. Kalau 500 gak bisa 500. Kebanyakan kalau 500. Ya apa? Lah 80 aku ya mau. Loh, 80 tak kasihin tak bawa abis ini. Pickupku tak panggil kesini langsung. Sore ini tak ambil. Nah, emang 500 juta itu dari mananya gitu loh? Dari
telinga, kepala. Telinga ini biar lihat. Dua jengkal, satu setengah. Terus, ya. Ini sepatunya lengkap. Sepatunya semua empat. Sepatunya lengkap, warna jawanya. Ekornya. Warna. Ekornya habis kan. Yo, 80 juta itu udah banyak loh 80 juta itu. Kamu 80 juta motor dapat banyak, Isan. Aku dapat 3 kok motor. Enggak butuh motor, butuhnya ini loh. Kenapa? Rugi pokoknya. Enggak, ayo wis, tak bawa pulang langsung. Mah. Cari Bang Jek enggak apa-apa kok 80 juta. Wah, ngawur. Duh. Tadi udah deal sama Bang Jek 80 juta. Nah, deal kok saya ruwet dong. Duh, ya kamu nih ya, apa? Kalau deal tak bawa pulang sarang berarti ya? Mah. Langsung tak cancang habis ini. 500 pokoknya. Duh, enggak bisa. 500 kemahalan kok 500. Ya 100 juta dah, wis. 100 juta. Wis itu pol wis maksimal. 100 juta kurang 400. Enggak bisa. 100 juta. Ini lo, geng. Piye? Jujono tropine, junjungan rene, mau Mas Baim ben tak salah paham, Gus. Hai. Oke, wani aku, buktine enak. Di ini. Udah juara berarti Gi? Udah no. Ini kelas pas kelas E. Kelas E langsung juara siji. Juara satu. Nah, tak pegangi, tak angkat sampai kelas A. Tak bawa sampai kelas A. Nanti kamu bisa main ke kandangku, masih bisa ketemu kambingnya. Tapi 500 juta. Loh, enggak 500 juta kebanyakan. Ini pialanya kan juara satu. Udah terbukti kan berarti kelas kambingnya E bagus. Langsung juara satu. Kan tadi aku minta 50, 80 enggak kamu kasih. 100 juta wis itu udah. Rugi. Maksimal. Loh, enggak rugi loh kamu. Kamu 100 juta kamu bisa nyari kambing lagi yang bagus kelas B terus di breeding. Piye? Gimana? Rugi. Hah? Enggak rugi. Enggak, tanya Bang Jek rugi apa enggak? Tanya Bang. Rugi no. Enggak loh. Rugi. Yo. Ini kan pas waktu itu udah juara satu kelas E, udah terbukti berarti kan? Udah terbukti. Ya iya, 100 juta itu udah mahal. Tapi rugi kok. Loh. Tapi rugi ini gimana lu? 100 juta tak bawa pulang. Kamu 100 juta bisa dapat kambing lagi banyak. Ayo. Foto jajak di jajan ini kan trofi. Ayo sini bawa trofi ini. Gimana Bang Jek? Iya. Enggak mau 100 juta. Nah, aku ya wis serang atasi ya Mas iki. Gimana ayo? Ini lo. Ini kan kambingnya ya sudah terbukti juara. Juara udah pernah kelas E. Sekarang kelas apa? D sekarang ya? Sekarang kelas D. Sekarang D. Tak bawanya, tak benerin lagi, tak lebih maksimalin lagi. Jawane arep dituku oleh ora. Tak beli. Jalukmu panggah piro? Bang Jen udah tahu perawatannya kandangku kayak gimana juga. 500. Wah, 500 mahal. Mas Bayi merawatannya. Lah kok saya rumun ya? Tuh, 100 juta, kalau 500 kemahalan, gak mau aku. Nek 100 aku ya gak mau. Loh. Malahan. Loh, kamu pikir-pikir dulu coba, 100 juta tuh bisa diapain aja. 100 juta tuh gak sedikit loh. Aku gak butuh duitnya, aku butuh petulasnya. Kamu butuh kambingnya? Kenapa? So, emang yang kamu suka petulasnya apa sih? Sespesial apa kambingnya? Iya. Apa nih sing marai apik iki? Sing marai apik ya ning kandang iki sing lanang apik dhewe kan cilik. Oh, dadi nah, rojo jaman. Ini kan raja sini. Tak bawa. Raja nang dikowo. Di kandangku rajanya ada banyak. Heeh. Kok sik biar nambah rajanya. Rumpuk nih rojo lho, geng. Kita ngumpulin raja. Nah, berarti kalau misalnya ya, kambing. Ya, gelem kalah aku ya rumpukne. No. Aduh, gak gelem kalah arti rumpukne lho. Nih, kamu mau kasih 100 juta. Kamu tuh bisa nyari raja lagi. Kambing raja yang udah siap breeding yang udah jadi. Ya, rajanya situ. Tinggal kamu rawat lagi. Gimana? Iya. 100 juta. Dolek iki enggak enak ya, Mo. Aku ya serempok nek raja. Cilik-cilikan.
Iya, ini terlumpuknya raja gitu. Ini langsung tak bawa pulang loh. Langsung tak bawa pulang sekarang 100 juta. Emang, ini saya rugi banget aku dong. Duh. Kamu gak bakal rugi 100 juta. Iya Bang Jack. Gimana? Rugi. Coba tanya ayahmu gimana. Iya apa enggak? Ya lek ngomongnya 100 juta oke, Mas. Oh. Oke, baca nih. Tapi enggak sesuai barang. Enggak sesuai barang. Loh, masa ini enggak bisa. Iki kan ora gampang mungkin lho sing dikarepne. Karena orang enak sing kaya iki. Lek aku masak tampani. Gini wis, ini tak beli. Aku tampani. Ya, tuh. Ayahmu mau lek den. Lek aku tak tampani, tapi lek blantek cilik mungkin lah kono butuh duit iki. Ya, oh, nyetak koyo ngene nah. Loh, gini. Ini tak beli. 100 juta. Nanti udah rada gede masuk kelas B kan udah tak rawat lagi kan. Nanti anaknya kamu ambil gak apa-apa wes, satu. Satu aja tapi. Anak pertama. Darah aku mah aku. Tuh. Dudono liyane lho, Le. Liyane jane sakira ya ora. Terus baru aku maune kalau enggak ini, aku mau bunga. Tapi kalau bunga aku enggak berani mahal, tak kasih murah kalau bunga. Bunga 75. Enggak, bunga tak kasih harga 30 aja. Ada tropinya 3. Bunga mau dol piro to sirmu? 75. 75. Bah aku mung pomo tak regani 60. Torok lho. Aku mau ngapa? Dik mangga dong bapak omong 60 lho le. Karena aku mung kaya mau nesoni no. Untung enggak ambil tadi. Aku maunya bunga 30 juta atau ini 100 juta? Oke, aku 30 balik. Juta anak bunga. Enggak mau anaknya aku. Oke, aku balik beli taras bawa kambing satu. Bapak nono oleh-oleh aduh le. Iya, ini udah 100 juta. Telonom kae. Ini 100 juta udah harga istimewa tuh ya? Iya. Istimewa tapi enggak sesuai barang. Duh, sesuai 100 juta itu udah sesuai sama barangnya. Udah sesuai sama ini. Tadi aku minta 50 juta emang rada enggak sesuai deh harga itu. Rada ngawur itu 50 juta emang. Tapi lek 100 juta sesuai gitu. 100 juta iki lho yang paling. Ah, nice. Nggak ngambil. Kalau nggak ini 100 juta, bunga 100 juta. Bunga 30 juta. Piye? Pilihanmu. Sesuai kurang. Nggak. Kurang. Jalukmu piro jane asline iki? Sikici 500 juta. Loh, 500 wong kambingku yang jaware 300 juta kok kamu minta 500. Kok piye 500 sih? Emang atuh saya ya piye ya? Mergone piye kok mau jalui larang. Sejak cilik wis urung tau kontes to. Heeh. Lah wi tak lakoni kontes langsung juara satu terus kono. Cilik dhewe apik dhewe, lanang pisan. Lanang pisan cilik dhewe apik dhewe. Nah, itu. Ini tak beli 100 juta. Ya. Enggak. Tak beli. Dengerin dulu. Ini tak beli 100 juta. Bang Jek kan tahu perawatanku di kandang gimana toh? Mantap. Perawatannya. Perawatannya. Nanti kalau udah masuk kelas B, udah rada gede atau udah kelas A enggak apa-apa. Tak kawinin anaknya yang pertama tak kasih kamu. Ayo. Nek gak pas hari ini mau. Loh. Lah kan kamu udah tahu ini kan kambing bagus. Pasti kan anaknya bisa jadi istimewa. Ya, kan gimana ayo? Loh, ayo ya, Bos. Lah ini mana semua? Loh, jalur 500 sih, Bang Jack, Be, Bang Jack. Aku wis gak iso mutusi lho, Mas. Iki nek cah kuwi yo. Lek aku arep-arep ae lek 100. Loh. 100 ki oke kok. Oh, 100 banyak kok. Kamu 100 bisa beli kambing lagi yang bagus. Nyari kelas E ya, Mas ya? Iki yo, Mas yo. Lah, sing butuhi duite kok. Heeh, lek. Wah, aku ora. Wingi cah-cah iki ditinggal dilut to. Dinosoni ya bodoan. Napa? Dite sampe tak ajur ya, kok. Dinosoni ora. Rotok kuru ta? Iya iya. Oh, masuk iki. Rapat tak diopeni. Iyalah. Sing jawane. Iki sing kok senengi opone? Yang kamu suka apa ya? Roto. Ya roto. Rata. Apane sing roto? Apanya yang rata coba? Tak iki ya, keseluruhane. Kayak masih kecil lo. Ini kan masih kecil. Kalau tak rawat di kandangku. Sampo-nya tuh sampo sampo-nya istimewa loh di kandangku beda sampo-nya. Yang kiri sambung apa? Ganti-ganti bagaimana? Ganti-ganti. Nah kalau aku nyari yang cocok sama kambingnya. Oke. Iya ya. Ya lagi gak enak, aku gak duit rojo ya isin. Loh, kamu masih ada bunga. Bunga itu bagus. Bunga kan wedok.
kan lahirannya bunga. Kan kita enggak tahu. Raja izin lho, Mas. Aduh, gak duwe raja izin ya apa noh. Di jawane iso paling ngira-ngira ya arepe batu ri sampean ngono ya. Wis jak ngopi ayo. Jak ngopi engko bae ono sing ndi, ngopi sik ayo. Tapi ne gonan iki. Tak bawa pulang juga ta ini. Hah? Tak bawa pulang juga ini kan sama kambingnya. Gampang. Apa 100? Gampang tapi 500 sih. Duh, duh, duh. Tidak. Paling ora pasangate Mas iki. Apa? Ora pasangate. Pasangate iki apa? Oh, enggak pas jamnya. Baru pulang sekolah ya. Bain dulu bisa dirembuk untuk nanti ya. Duh, ya tak mau pulang sekarang aja wis kambingnya. Gimana? Kita kayak gini ya, geng. Biar kambingmu tuh nanti bisa nempel sama juara-juaraku. Gimana? Tapi kan aku kecil. Ya aku kan malah gak jarang. Loh, nanti kamu punya anaknya itu, tak kasih anaknya. Mah rugi aku. Duh, tanyaan Bang Jekan, anak-anak cempe-cempeku gimana di kandang? Wah, mantap, ada yang dua istimewa. Anak kambingku kelas E1 itu 70 juta. Tapi kan lo itu tak ambil 100 juta. Rugi aku. Anaknya tak kasih kamu. Mah aku rugi. Loh, kok rugi Bang Jek? Rugi. Ya. Iya, marem gue neng kono. Oh, wedok kan wis tau duwe ratu Mas, yeah. Simon tau juara. Terus iki raja jawane, wah mergo jaluke, jalukmu semono ya alasanmu piye to, Dek? Alasanku piye? Ratu wis tau. Oh. Ya sering rasane marem duwe raja. Masakne marem duwe raja. Lah iki rajane arep digowo. Iya, kalau ora sekarang raja itu tempatnya di kandangku. Iya, Bang. Lah bujine ada ning lo satu yang kan kelas D tak bawa sampai naik kelas nggak apa-apa tapi 500 lo 500 ya harga kelas B lo ya. Caranya duit raja nggak gampang lo caranya punya raja nggak gampang nggak gampang emang nggak emang nggak gampang makanya beli emang kan 500 lo 100 juta. Oh, bes guys, tanahin lagi gimana? Mau enggak naikin lagi? Dinaikin 400 gimana? Kita naikin 150 juta. Mah. Bang Jek, 150 oke loh, Jek. 150 udah maksimal, udah bisa lagi. Kurang 300. Enggak. Kurang 350. 100 juta, 150 juta tak bawa pulang sekarang. So, ini jam ini masih siang ya? Masih siang ini, Mas. Berapa jam ini batu Blitar? Paling 4 jam lah. Sore lah ya. Sore nyampe lah ya. Sore langsung tak bawa ke kandang lu. Enggak apa-apa. 100 juta. 500. Saya 150. Gimana? Ya, enggak bisa 500, weh. Bang Jek. 500 sih. Ini suaranya happy. Iki lah. Dek. Jek, kita alirin ya. Oke. Ya lanjut. Ya, 150. Itu udah penawaran maksimal, aku enggak bisa lagi dah. Ini ya, Mas. Iya ya. Sampan puwane, engko lek gak oleh ya dirembuk apa oleh ya alhamdulillah ngene. Iya. Warna lawan poro. Gimana? Piro pole regane sampean? Jadi pikir terus ini. Kalau maksimalku buat kambing ini kambingnya lumayan ya, wis tak kasih 150 atau 200? Eh, 200 ya, enggak apa? 200. Wes itu udah maksimal ya, sudah enggak bisa lagi aku 200. Kurang 300. Enggak bisa. Enggak mah. Aku belum. Kambingmu itu belum nyampe ke harga 500. Kok bisa kamu kan sesuai bilang, barang? Kok bisa kamu bilang sesuai barang tuh gimana ya, Bang? Iya ya. Apa nih? Apanya yang bikin jadi 500 itu? Rajo tuh. Hah? Rajo gue enggak tunggu ya. Loh, cuma itu toh. Iya loh. Berarti karena itu koleksimu salah satunya. Nah ini tak bilang, kan kalau kambing itu yang ngehargain tergantung yang punya tuh. Gak bisa kita ngasih harga sendiri, susah. Dan tidak bisa dipatokan dengan usia. Gak bisa, tergantung seninya. Wis udah itu tadi aku bilang, itu 200 juta udah maksimal buat aku minta. 200 sih ya nunggu anaknya. Loh, udah lapo ngapain kamu nunggu anaknya? Ya rugi. Loh. Rugi. Kira kok ngopo to lek kok ngaten saleh. Iki duwe rasa tau rasane. Gini dah. 250 juta. Tapi aku ambil dua-duanya. Aku ambil pitulas sama bulan. Oh, sama bunga. 250. Bunga ya. 250. Bunga 75 juta.
Yes, 275 juta aku ambil dua-duanya. Dah. 275 karo bunga oleh Gora. Yo. Buka. Duh. 275 juta banyak loh, dapat mobil loh kamu satu tuh. Enggak butuh. Dapat jazz kamu itu dah. Enggak butuh aku. Kamu butuh 17. Kok kamu butuh 17 pitulas sih, maksudnya apa? Kok kamu bisa butuh pitulas? Sepenting itu tak emang pitulas? Pitulas ya. Marah pun yang pitulas. Lo, lo kenapa? Kan si anak walulas, anak yang gua. Iya ya. 275, aku ambil bunga sama pitulas. Enggak oleh. Loh. Aku gak ingin, aku ngerasanya malam duitku ya seikir. Baru ini rajamu. Makanya tak bawa kandangku. Nanti kamu masih boleh main ke Batu. Nanti nanti kamu Bang Jek diajak ya? Siap. Iya Bang Jek. Nanti kamu Bang Jek ajak kandangku, kamu masih boleh ajak mainan. Ajak dengan Ron, yang gini kandangnya anu leh. Kandangnya Gundes. Gimana? Sampai anu leh lho, leh rau leh yo. Aku ramai. Lo boleh gak apa-apa? Kemarin anu siapa? Mahkota Raja kan di kandangku, tak suruh main semua ke sana yang punya. Abah Joki tak suruh sana. Oh, kalau habis beli kambing, aku masih ngehargain yang ngurus dulu. Enggak tak namanya enggak aku ganti. Kamu masih boleh main kandang main sama kambingnya. Ya namanya enggak apa-apa, tapi hargane lho. Loh, pede we kowe. Terus masa enggak mau kamu aku bawa pulang? Mau. Terus aku bawa pulang apa dari sini? Masa aku balik ke Batu tangan kosong? Enggak apa-apa. Loh, enggak apa-apa terus duitnya mau diapa? Rugi juga aku lah sampean ngono. Loh, kamu enggak rugi. Tapi nek 200 yang rugi aku. Enggak, Bang Jack. Yeah. 275 sama bunga. Ini Mas, lek aku ki wedhus e ya. Sapa jenenge pitulas? Bunga, timun emas. Wis aku sudah ndak duwe hak jarane. Lek aku pilih duite Mas. Tuh. Soalnya duitnya bisa dipakai beli yang bagus juga. Lantai cilik kan marai DE mungkin kan cik pengen karir, marai ya cik demen kontes mungkin. Dan ini dari kamu umur berapa sih? Umur 9. 9 tahun. Masih panjang kok perjalananmu. Kamu itu tak bawa 275. Dua kambing atau 200 juta tadi cuma apa? Pitulas. Duitnya 200 juta itu kamu bisa dapat kambing yang bagus banget. Wah. Piye? Kemarin pun kok. Hah? Mau pakai aeroki. Loh. Oke, oke. Ih, gimana Bang Jek? Masa aku pulang tangan kosong? Masa aku main kesini enggak bawa kambing balik? Iya, sing kowe dirembuk neneh, pomong kok tak bujuke ya muga-muga kena ya ta. Arepo sing piye iki berarti cek urung pan. Coro jame groro rong pas tapi ya ini jangan diambil hati ya Mas Baim ya, nanti kita rembuk lagi atau apa mau ada transaksi yang belum dikatakan deal, nanti kita rembuk lagi tak telepon, nanti tak bujuke tak rayune engko muga-muga rezekine sampean ya uga rezekine blantik cilik ngono ya. Tapi apapun hasilnya engko lek iso panggah dadi sambung seduluran. Terima kasih. Matur suwun rawuh Mas Baim, sehat juga selalu. Nanti ketemu lagi. Siap. Nggih. Nanti ambil nanti malam ya. Hari ini. Deal ya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya. Iya, makasih.